Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara mendapatkan saldo dana Rp250.000 hanya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nonton video YouTube. Nah, seperti apa prosesnya? Tonton videonya sampai habis. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan saldo dana di internet ya, tapi di sini saya akan share cara mendapatkan saldo dana dengan apa yang sedang saya jalani hari ini ya. Karena kebetulan hari ini saya akan mencairkan untuk saldo dana hasil kerja keras saya seminggu terakhir ya. Oke, jadi langsung saja teman-teman masuk ke Google, kemudian di pencarian silakan teman-teman ketikkan jasa view. Nah, seperti ini. Kemudian langsung searching. Nah, silakan teman-teman pilih yang paling atas ya, jasaview.id. Nah, kemudian setelah teman-teman masuk ke websitenya, di sini teman-teman perlu membuat akunnya terlebih dahulu ya, untuk kemudian nanti teman-teman daftarkan untuk rekening dananya. Nah, di sini jika teman-teman sudah daftar, langsung saja teman-teman login. Jika teman-teman belum pernah daftar, teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu ya. Nah, untuk format pendaftarannya seperti biasa, di sini teman-teman harus menulis nama lengkap, email, kemudian buat untuk passwordnya ya. Kemudian ulangi untuk passwordnya, dan yang terakhir teman-teman harus memasukkan untuk nomor telepon yang aktif ya. Nah, kemudian langsung saja klik daftar. Nah, karena saya sudah mendaftar, jadi di sini saya hanya perlu login saja ya. Dan untuk loginnya pun cukup mudah, teman-teman hanya perlu memasukkan untuk alamat email dan password yang sudah didaftarkan tadi ya. Kemudian langsung saja teman-teman klik login. Nah, kemudian di sini kita sudah berhasil login, dan di sini kita sudah masuk ke halaman utama dari website JasaView-nya ya. Nah, di sini sebelum saya akan menjelaskan untuk cara mendapatkan saldo dananya, di sini saya akan coba jelaskan dulu untuk menu yang ada di website tersebut ya. Nah, di sini di bagian dashboard, tentu saja untuk bagian dashboard di sini adalah data-data dari akun teman-teman semua ya. Dari mulai edit info, kemudian ganti password, kemudian referral saya atau kode referral punya teman-teman semua ya. Kemudian untuk akun banknya, di sini bisa juga menggunakan Dana dan bisa juga menggunakan bank konvensional ya. Kemudian ada dompet dan ada keluar atau logout ya. Nah, kemudian di bawah ada menu advertiser. Nah, di sini untuk bagian menu advertiser ini yaitu khusus untuk orang yang akan menggunakan jasa dari website atau situs JasaView ini ya, atau orang yang akan membayar teman-teman semua ya. Jadi di sini untuk bagian menunya. Nah, kemudian di bagian bawah ada menu viewer. Nah, untuk bagian viewer ini adalah ladang saldo dana teman-teman semua ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tugas mana yang akan teman-teman jalankan untuk mendapatkan saldo dana ya. Nah, kemudian scroll ke bawah, dan di bawah ada link referral atau kode referral. Silahkan teman-teman salin untuk link referralnya, dan silahkan teman-teman share di medsos ya. Jadi nanti jika ada orang yang mendaftar di website JasaView ini ya, menggunakan link referral yang teman-teman bagikan, nanti teman-teman akan mendapatkan bagian 5% dari pendapatan orang tersebut ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan cuan tidak hanya dari jasa view-nya, tapi juga dari kode referral. Oke, langsung saja kita scroll lagi ke atas, dan kita akan coba menjalankan beberapa tugas ya. Yaitu di sini yang paling mudah yaitu tugas subscribe ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa tugas yang bisa teman-teman kerjakan ya, dan untuk tugasnya di sini menggunakan logo mata ya. Yang pertama ada lihat iklan view original, kemudian ada lihat iklan subscribe, kemudian lihat iklan follow, lihat iklan like, lihat iklan komentar, posting, download, survei, registrasi, polling, dan klik ya. Di sini silahkan teman-teman pilih saja, dan saya akan coba praktekkan ya untuk menjalankan tugas yang kedua yaitu lihat iklan subscribe. Oke, jadi silahkan teman-teman klik lihat iklan subscribe. Nah, kemudian di sini teman-teman harus scroll ke bawah ya, dan di bawah bisa teman-teman lihat untuk keterangannya. Jadi yang pertama, untuk setiap satu subscriber member akan dibayar Rp450 ya.
Nah, kemudian yang kedua, dana akan masuk ke menu penghasilan setelah advertiser melakukan pengecekan maksimal 7 hari. Kemudian yang ketiga, member dilarang keras unsub. Bila hal ini dilakukan, maka akun akan di-ban dan tidak diperbolehkan mengikuti program ini selamanya. Dan di bawah ada list member yang di-ban akibat unsub. Jadi silakan teman-teman cek untuk linknya ya, jika teman-teman ingin melihat daftar list yang di-ban akibat unsub ya. Oke, kita fokus ke poin yang pertama. Jadi di poin yang pertama, setiap satu subscriber member akan dibayar Rp450 ya. Jadi bayangkan jika teman-teman menjalankan 10 subscribe saja, di sini teman-teman bisa mendapatkan Rp4.500 ya. Bayangkan jika teman-teman subscribe 100 akun, teman-teman bisa mendapatkan Rp45.000 ya setiap harinya. Itu dari satu akun. Nah, teman-teman bisa mendapatkan saldo dana lebih besar jika teman-teman mendaftarkan 10 akun atau teman-teman mendaftarkan 10 email ya ke website ini. Dan satu email bisa menjalankan tugas 100 subscribe kemudian kali 10 email ya, berarti 1000 subscribe kali Rp450. Lumayan ya jika satu hari teman-teman bisa menjalankan tugas tersebut. Oke, di sini kita sudah baca keterangannya ya, dan di bawah ada tugasnya, dan di sini bisa teman-teman lihat ada 2 tugas yang bisa teman-teman jalankan ya. Dengan cara teman-teman klik ambil tiket subscribe. Dan di bawah ada beberapa channel yang memang untuk tiketnya habis ya, bisa teman-teman lihat tidak ada tulisan ambil tiket subscribe. Di sana untuk tiketnya sudah habis ya. Jadi saya sarankan jika teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak tiket, teman-teman bisa mendaftar atau bisa menjalankan tugasnya di pagi hari ya, karena untuk pagi hari tiketnya masih penuh. Nah, untuk cara menjalankannya, di sini langsung saja teman-teman klik ambil tiket subscribe. Nah, seperti ini, kemudian klik OK ya. Kemudian di sana ada satu tugas lagi, langsung saja teman-teman klik ambil tiket subscribe. Kemudian di sini klik OK lagi. Nah, tugasnya hanya seperti itu ya, dan di sini teman-teman sudah subscribe 2 channel, berarti hitungannya teman-teman sudah mendapatkan Rp900 ya, hanya dalam beberapa detik. Nah, untuk mencairkan uangnya ya, di sini silakan teman-teman klik konfirmasi tiket terlebih dahulu ya. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan pada halaman seperti ini ya. Dan di sini teman-teman langsung saja pilih nama akun email atau YouTube Anda. Silakan teman-teman masukkan nama email di sini ya, untuk email yang sudah teman-teman daftarkan di awal tadi. Kemudian di bagian bawah ada screenshot ya, pilih file. Jadi tadi pada saat subscribe, mohon maaf ya terskip. Jadi harusnya tadi teman-teman sebelum mengklik konfirmasi, teman-teman screenshot terlebih dahulu ya, bahwa teman-teman sudah menjalankan kedua tugas tersebut ya. Nah, kemudian untuk file screenshotnya bisa teman-teman unggah di sini ya. Cukup hanya teman-teman klik pilih file, kemudian upload untuk screenshotnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya silahkan teman-teman klik konfirmasi. Nah, kemudian setelah teman-teman menjalankan beberapa tugas, kemudian di sana seperti yang kita sudah baca tadi pada ketentuannya ya, setelah 1 minggu teman-teman bisa cek untuk dananya pada menu dompet ya. Jadi silahkan untuk mencairkan teman-teman klik menu dompet di halaman utama pada bagian dashboard ya. Nah, kemudian silahkan teman-teman scroll ke bawah dan bisa teman-teman lihat di bawah untuk saldo saya yaitu 252.450 ya. Dan di sana juga udah ada total dana masuknya dengan nominal yang sama juga ya. Dan untuk dana keluarnya masih 0 ya. Jadi di sini saya juga baru akan mencairkan ya untuk saldonya. Oke, langsung saja silahkan teman-teman klik penarikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini silakan teman-teman scroll ke bawah dan bisa teman-teman lihat di sini teman-teman harus melakukan verifikasi email terlebih dahulu ya, untuk nanti bisa melakukan beberapa transaksi seperti penarikan dana dan edit data profil ya. Oke, jadi langsung saja di sini silakan teman-teman klik kirim verifikasi.
Kemudian di sini kita keluar dulu dari websitenya, kemudian masuk ke Gmail, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk email dari jasa view-nya sudah masuk ya. Dan di sini teman-teman tinggal klik saja untuk link verifikasinya seperti ini ya. Kemudian setelah emailnya berhasil diverifikasi ya seperti ini, silakan teman-teman kembali ke halaman utama dari website jasa view-nya. Kemudian di sini silakan teman-teman klik akun bank. Kemudian setelah diklik langsung saja teman-teman scroll ke bawah. Kemudian di sini silakan teman-teman masukkan rekening bank untuk pencairannya. Nah, di sini silakan teman masukkan untuk metode pembayarannya, yaitu di sini transfer bank, bisa juga Dana. Nah, silakan teman-teman pilih Dana. Kemudian silakan teman-teman masukkan untuk nomor rekening dananya. Kemudian di sini untuk nama banknya silakan teman-teman pilih juga. Kemudian untuk cabangnya di sini bisa teman-teman masukkan alamat tempat tinggal teman-teman semua ya. Kemudian di bawah ada atas nama, silakan teman-teman masukkan nama yang tertera pada akun Dana teman-teman semua ya. Kemudian masukkan passwordnya juga dan langsung teman-teman klik update bank. Nah, kemudian di sini untuk memasukkan rekening Dana ada juga cara yang kedua, yaitu seperti ini ya. Untuk mengisi metode pembayarannya, di sini teman-teman tetap memilih transfer bank. Kemudian untuk memasukkan nomor rekeningnya, di sini silakan teman-teman masukkan 3901 diikuti nomor Dana teman-teman semua ya. Jadi seperti ini sebagai contoh. Kemudian di bawah untuk nama banknya, silakan teman-teman pilih bank BCA. Dan untuk alamat cabangnya di sini silakan teman-teman masukkan alamat tempat tinggal teman-teman semua. Kemudian untuk atas namanya di sini harus nama pada akun Dananya ya. Kemudian masukkan password dan klik update bank. Nah, kemudian silakan teman-teman tinggal menunggu saja untuk Dananya masuk ke rekening atau ke saldo Dana teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai Dana, kemudian mengenai aplikasi Shopee, dan beberapa video juga mengenai aplikasi pinjol. Silahkan teman-teman cek saja untuk linknya sudah saya simpan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.